Haleluya, salam, salam berkat sukacita buat saudaraku sekalian. Kita bertemu kembali dan tema kali ini adalah ojo asal jeplak, gitu ya saudara. Di dalam dunia ini banyak orang yang latah saudara, sehingga tatkala ia dikagetkan, dia sembarangan bicaranya. Maka kalau kita belajar firman Tuhan, sebenarnya ada satu nasihat dalam firman Tuhan, baik itu di dalam Mazmur 141, jagalah mulutku ya Tuhan dan bibirku sehingga apa yang kukatakan tidak asal bicara saudara, tetapi dengan sungguh-sungguh. Karena apa saudara? Karena kita percaya bahwa mulut ini, apa yang kita buat itu biasanya akan mendatangkan berkat kalau itu baik. Tetapi kalau mulut ini kita mengutukin orang saudara, kemudian kata-kata yang jahat yang kita ucapkan, itu juga berbahaya. Pertikaian terjadi seringkali hanya karena pertengkaran masalah mulut. Mulut jeplak sana-sini, ngejelekkan sana-sini, mulut kita tidak jaga, bibir kita tidak jaga. Akhirnya di dalam Amsal, saudaraku sekalian, doa dari seorang Salomo adalah, siapa yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, dan siapa yang menjaga bibirnya, yang tidak menjaga bibirnya akan binasa. Jadi antara mulut yang keluar perkataan-perkataan nista, perkataan-perkataan yang kotor, itu juga sangat menyakitkan. Sehingga tidak sedikit orang jadi dendam. Kalau dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, maka itu akan membangkitkan emosi. Dan akhirnya pertengkaranlah yang terjadi. Maka pelihara mulut kita baik-baik, jangan asal jeplak saudara, karena mulut ini bisa untuk memuji Tuhan, tetapi mulut ini bisa untuk memaki dan mengutukin orang. Biarlah mulut ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk pengagungan lewat kata-kata firman. Kemudian kita sadari bahwa karena mulut inilah kita bisa bersyukur kepada Tuhan, baik lewat hati kita maupun perkataan yang keluar dari mulut kita. Biarlah mulut kita jaga baik-baik sehingga kemanapun kita pergi, mulut kita, hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Sukses buat saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.